Hai guys, welcome back me di channel aku Dians TV. Cepat kembali, jangan lama-lama kau di sana. Tenang sayang, sama si jaga semua rasa. Nah oke, di video kali ini aku lagi ditemenin sama Afira Pila. Hai guys. Ya, jadi kemarin itu banyak banget yang request suruh part 3 nya sama dia. Jadi aku turutin nih, karena kemarin kan dari lebaran juga kan, jadi gak bisa bikin video bareng lagi sama dia. Karena soalnya tempatnya kan jauh juga sama dia. Kamu tinggalnya di mana sih? Aku tinggalnya di dekat stadion. Di stadion itu apa? Mangguwarjo itu ya. Jadi kali ini aku nggak bikin video kembaliin dia atau gimana, tapi aku mau pengen diajarin dia bikin TikTok nih. Kamu kan jago kan bikin TikTok? Enggak. Aku lihat di Instagram kamu itu kan apa? Itu loh. Kamu kan suka bikin TikTok itu yang sedikitnya barbar. Barbar ya. Tapi nanti aku nggak bikin videonya yang kayak barbar gitu guys. Jadi aku pengen diajarin kayak yang biasa gitu aja. Aku tuh nggak tahu TikTok itu ya gimana mainnya, aku nggak tahu. Jadi aku pengen diajarin sama dia. Boleh? Boleh kan? Iya. Jadi kemarin itu banyak banget yang request suruh bikin part 3-nya kan sama dia. Banyak banget tuh sampai komennya berapa? 2000 lebih. Iya, po. Iya beneran. Suruh bikin sama dia lagi, Kak. Sama dia lagi, Kak. Jadi kan aku bingung nih mau bikinnya gimana. Soalnya kan kamu juga repot kan kemarin. Iya. Jadi aku enggak bisa langsung bikin sama dia. Tapi nanti aku bakal usahain sering-sering bikin video sama dia. Oke? Kalian harus tetap stay di channel aku pokoknya. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini. Subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Oke? Nah, sebelum aku bikin TikTok sama dia, aku mau nanya-nanya dulu sama dia nih. Nanya apa nih? Kamu kan suka, aku liatin kamu punya tattoo nih. Iya, punya. Nah. Di mana aja tuh? Tiga doang sih. Tiga aja? Iya. Coba lihat. Kalau ini artinya apa sih? Ini mawar ya? Iya. Ini mawar dipegang sama tangan. Artinya apa? Gak tau, suka aja kan, orang cantik gitu kan. Cantik, sama sih, sama seperti kamu. Cintaku saja dalam hati, saja masih. Ini artinya love myself. Love myself artinya apa? Artinya aku mencintai diriku sendiri, mencintai diri gitu. Mencintai diri kamu sendiri gitu ya, sama. Apa? Aku juga mencintai diri kamu. Yang satunya di mana? Di sini. Gak boleh lihat ya? Gak boleh, ayo, gak boleh. Gak boleh. Kalau ditato itu sakit gak sih? Sakit sih. Sakit. Tapi masih sakitan tinggalin kamu. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana. Bisa aja kamu itu sebenarnya jago gombal loh. Enggak ya. Coba deh kamu gombalin aku. Enggak bisa. Bisa. Coba. Mau aku gombalin? Iya. Aku gak bisa gombal. Kan kemarin itu aku kan udah gombalin kamu. Ngeprank kamu gombalin terus kan. Coba deh sekarang kamu kayak gombalin aku gitu. Gimana? Apa ya? Enggak bisa. Bisa. Yaudah. Mas, coba lihat itu. Apa? Bilang pada tuh. Gombalannya langsung to the point ya guys ya. Jadi langsung gak pakai kata-kata, tapi itu langsung bikin baper gitu guys. Aduh, kok aku jadi gini nih. Itu mungkin cewek itu langsung to the point ya guys. Gak harus di... Gimana? Cewek itu sukanya langsung apa, bertindak gitu ya. Iya, mungkin langsung ditindakin gitu. Aku bisa gombal. Bohong.
mencintai kamu. Tadi kan hujan kan? Nah, hujan itu menurut kamu turun atau jatuh? Jatuh. Jatuh? Jatuh. Salah. Hah? Terus? Hujan itu turun. Turun? Iya. Yang jatuh itu cuma? Apa? Jatuh cinta sama kamu. Sampai saat kali ini aku pengen diajarin TikTok sama kamu nih. Ya, mau yang lagu apa nih? Kamu suka yang TikTok sih yang gimana sih? Coba aja mama muda cari. Coba aku cari ya. Iya. Jadi dia itu TikToknya sangat sedikit barbar sih sebenarnya. Kalau kalian kalau kalian belum tahu, kalian bisa follow Instagramnya dia di bawah ini. Siapa Instagramnya? Abirabila. Oke. Kalian cek di situ pasti ada postingan TikToknya nih. Banyak. Ini. Kamu sukanya yang mana? Yang ini aja. Yang ini ya. Oh, ya. Jadi aku pengen diajarin sama dia nih. Jadi gini ya. Ini. Gitu ya. Enggak bisa sumpah. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karena kau separuhku berbagi suka duka saling mengisi dan menyempurnakan karena separuhku. Suara lembut menyapa aku, lembutnya selembut hatimu, tulusnya setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku. Yang lain ada enggak? Kalau kalian pengen tahu TikToknya Abirabila, kalian bisa cek Instagram dia. Yang kepo-kepo deh. Aku mau tanya sama kamu. Dari hari Senin nih sampai Minggu, hari apa yang paling bisa bikin kamu bahagia? Aku sih tergantung mood ya kalau hari-hari. Tapi aku paling suka sih hari Sabtu. Soalnya kan malam gitu ya. Jadi temen-temen ajak nongkrong gitu. Banyak temen yang mungkin gak kerja gitu ya. Iya. Kan malam Minggu tuh biasanya terus kita main-main gitu, jadi gak bad mood. Soalnya kan aku di kosan kadang sering gabut gitu kan. Kalau gabut kamu mesti bikin TikTok gitu kan, aku tahu. Iya, iya, iya. Tapi kalau hari ini kamu udah bahagia belum? Biasa aja. Belum sih, maksudnya gak bahagia-bahagia banget. Kamu gak bahagia ya? Tapi aku tahu gimana caranya bikin kamu bahagia. Gimana? Kamu beneran pengen bahagia nih? Ya pengen lah, jabar ya mau bahagia. Coba sekarang kamu merem deh. Merem. Merem? Iya. Terus? Kamu udah merem? Sama apa aja sih? Apa-apa. Coba deh kamu merem. Aku kan katanya pengen bahagia kan? Iya. Nah aku sekarang pengen bikin kamu bahagia nih.
coba deh kamu hitung 1-3, tapi pelan-pelan ya. 1-3. Yeah. 1-2. Kita bersama tuk selamat.